Hai semuanya, gue Zeno. Hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin game Chance of Senar. Kita kemarin udah ketemu sama karakter baru lagi dan juga mempelajari bahasa baru lagi yang ternyata itu adalah bahasa dari para pertapa ya. Ya, jadi ada 5 bahasa yang kita pelajarin. Apakah akan ada bahasa baru lagi? Sepertinya sih nggak ada ya. Soalnya tugas kita hari ini kayaknya harus membuat semua warga dari seluruh tower ini tuh saling berkomunikasi dengan kayaknya kita ke tempat fast travel ya. Terus habis itu kita terjemahin bahasa-bahasanya. Terus juga kita udah dapat kunci dari pintu ungu itu. Dan sebenarnya gue tergiur untuk ngebuka pintu ungu itu sih. Apa gue coba aja ya? Siapa tahu dapat ending apa gitu. Jadi kita langsung masuk ke gamenya. Yuk. Tapi sebelum itu, gue pengen save dulu. Nggak save sih, kita buka tempat fast travel. Nah, udah komplit. Oh, ditandain ternyata. Gue kemarin juga foto sih. Nah, tugas kita nerjemahin ini. Bentar, gue kok tergiur ya? Apa yang akan terjadi gitu loh, kalau gue langsung main buka pintu terakhir ya aja gitu. Soalnya kan udah diwanti-wanti kan ya, jangan buka, kalau enggak kita semua mati. Malah bikin gue penasaran sih. Aduh, kalau gue ngulang dari awal sih nggak lucu sih. Tapi gue udah ngerekam video gue ini, jadi kalau ada apa-apa gue tinggal ngulang dari awal, tinggal lihat video aja sih. Coba ya. Bisa dong. Kata-katanya sama gak sih? Coba di atas ada apa? Ternyata nggak ada apa-apa. Maksudnya gue buka pintunya itu, terus gue juga naik. Mereka nggak langsung tewas gitu loh. Kan katanya kan tower lagi sekarat sama mereka juga lagi pada sekarat kan. Oke. Sekarang tugas pertama gue pengen bikin semuanya ngobrol dulu lah. Baru habis itu kita buka pintu ungunya. Kalau misalkan kelamaan, itu bakalan gue bagi 2. Kalau pencet. Harusnya sih kita pergi ke yang ada ininya doang. Pantesan ya mereka yang paling bawah kan itu kan primitif banget lah ya. Terus paling atas pas di primitif itu kok tiba-tiba ada barang kayak ginian. Ada kayak tablet. Agak membingungkan sih. Chosen one, come to the fortress. 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 Chosen one, come. Fortress. Chosen one. Chosen One mana ya? Oh ini. Go kah? Oh iya. Wah. Oh mereka lagi ini ya, lagi WA-an. WhatsApp-an mereka. Instrumen Bard Possess.
Bart mana? Oh ini. Nggak bisa diandu ya? Ini plural. Proses instrumen plural. Hah? Oh, ini di depan. Ini. Ah. Music, bards love to play. Bards love to play music. Bard love play. Play apa ya? Make kah? Adele. Coba make kah? Oh bener. Gila, gue nerjemahin terus gue juga harus terjemahin artinya gitu loh. Nerjemahinnya dua kali, jadi to the fortress Bart will come. Bart will come to the fortress. Bart come. Come itu go ya. Fortress. Okay. Sepertinya itu oke. Sepertinya itu kalau kita udah menghubungi antara antara apa sih namanya? Antar warganya bakalan ada garis itu sih. Artinya mereka udah terhubung gitu. I salute the man. I salute the man. Man, I salute. Oh. Oke. We are not men. Oh, saya hilang. Oh, ini. Pakai plural gak? We not men. We are not free. Not free. Ah. Abby is free. Abby. Abby itu apa ya? Ada nggak ya? Abby. Kayak gue salah ini. Nggak kan? Abby is free. Free Abby is free. Abby, Abby is free. Yeah. Terus man, come to Abby. Tuh kalian ya. Come. Gak bisa dihapus. Jeleknya ini, males gua. Ebigo. Oh god, ini bahasa susah amat ya.
Ini gue stuck yang lama nih gara-gara bahasa si Bart ini. You go, Abby. Abby, you go. Abby, you go. Oh, akhirnya. Wow. Gila, bahasa yang ini susah banget. Karena dibolak-balik ya itu loh. Oke, gue mesti ngopi. Nanti aja lah. Habis ini. Oh, ini udah gue terjemahin nih. Terus satu lagi di impure, do not create music. Create. Mana ya? Kayak gue ingat ya ini. Music. Devotees create music. Tuh, gampang kan? Bahasa yang tadi aja susah banget. Warriors love music. Sebenarnya bisa di delete nggak sih kalau salah? Warrior itu. Nggak bisa. Warrior. How? Duh, gue masih harus nerjemahin si bahasanya Bart ya ke yang lain ya. Nah, ini yang awal-awal nih. Kok nggak ada? Itu bunyi apa ya? Oh iya, itu bunyi indikator ruangan itu ya. Kok nggak ada ngobrol? Oh, kayaknya itu. Hey. Ah, itu tempat lokasi pintunya ya. Aduh, gue lupa loh. Berarti kalau nerjemahin di semua stage ada. Iya, yeah. Brother, I'm seeking brother. I am. Brothers. The warriors are not brother. The warriors ada S-nya. Ini brothers. Okay, I found a book. Book I found. Book I found. We are brothers. Brothers. We are. Ah. Brothers. We are. Ah.
We are brother. Ya sama dong itu. Ngapain gue terjemahin? Oh. Oke. The alchemist wants to help the monster. The alchemist scientist, berarti scientist. Kebalik. The alchemist want help monster. Oh, help monster. Oh, salah deh. Won't help fear kayaknya sih. Oke, coba. The alchemists are afraid. Alchemists don't want to die. Not ini dulu atau won dulu ya? Coba dah. Won't die. Warriors are not afraid of the Empire. Warriors will help the scientist. Warrior help scientist. Scientist. Nah, ini yang baru yang pertama kali ini. You help me. Butuh tanaman ya itu. Tanaman mati. Plants. Mana death? Perasaan tadi daerah situ. Ah, ini.
Wah, kayaknya sih. Ntar gue catat dulu, biar gue nggak lupa. Nanti itu gue sampein di akhir game ini kayaknya sih. Kalau nanti game udah berakhir, gue mau ngomong itu. I don't want plants to die. I don't want. Not one plus die. I will help you. Help you. I create a formula. I make formula apa? Potion. Ew. Coba kita ke tempat yang tadi mereka belum pada ngobrol. Siapa tahu jadi ada obrolan. Tetap nggak ada. Berarti kita harus ke ini ya. Harus ke pintu ungu. Mari kita ke pintu ungu. Gue lupa sih lokasinya di mana-mana aja. Jadi paling nanti gue cepetin videonya sambil gue keliling nyasar-nyasar. Gue coba ke tempat yang gue tahu dulu lah. Oh, kayaknya gue nggak nemuin pintu ungu ada di sini. Gue ke mana ya? Ini warrior ya kalau nggak salah. Itu indikator pintunya deh, pintu ungu. Tumben ada orang. Indikator pintu ini. Iya tuh, yang di pojok atas itu kan nyala-nyala tuh. Oke, ada apakah di sini? Itu mereka kerja di situ ya? Wait, wait. Oh, ini mereka lagi berusaha untuk menerjemahkan juga sih sebenarnya. Scientist. Ah, ini kita nerjemahin gambar ya. Warrior carry 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 Faisal. Oh bener, apa ini? Bahasa baru lagi, enggak kan? Hello, I'm exile. Come to me, come into my exile.
Sorry, ini ada. Oh, jalan yang ke sini. Enggak apa. Hah, dimatiin. Maksudnya? Kamu mengakhiri pengasinganku, orang-orangku akan menghidupi kembali tower ini. Itu yang tadi yang kosong-kosong berarti mereka. Oh iya ya, makanya 4 ya. Ada 4 pintu, soalnya masing-masing dari mereka tuh bakalan komunikasi sama si apa ya, bahasa Inggris ya, gue lupa lagi. Oke, bahasa Indonesia para pertapa itulah. Yang ada di mesin virtual itu. Ini itu, oh iya, ingat-ingat. Ada di kayak gue nggak perlu keluar ya. Pantesan suara hilang. Nah, apa ini? Nggak ada petunjuk apa-apa. Itu Bart ya? Bart. Theater dulu. Theater, Bards, Camp. Go. Untung aja. Oh wow, makhluk apa lagi ini? Oke. Dikit lagi, woi. Afraid to die, I will help you. Apa? Kamu takut mati, aku bakalan bantu kamu. Orang-orang yang dari pengasingan itu mereka nggak meninggal kok. Oke, Exile ini siapa lagi ya? Virus kah? Oh, mati juga mereka. Aku bakal bantu kamu. Aku akan mengakhiri exile ini, pengasingan ini. Aku bakalan berbicara dengan orang-orang.
ini di, kok gue lupa ya di mana ya? Ada clue juga. Hah, apa buku ya? One Books? Bukan. One Books, Fine Book, Fine Books. Library Books. Make Books, Make Books. Open book. Lo kira ujian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Six books. Oh my god. Wah, pinter banget ini yang bikin game. Gue gak bisa ke seberang ya? Okay. Don't stop me, Yan. Berhentikan aku. Aku menolong orang-orang. Dari yang awalnya nggak habis pikir gue. Ah. Oh, kamu udah nolongin orang-orang aku, kaum aku bakalan membantu tower ini, dan aku akan berbicara dengan orang-orang. Okay, the last one. Sepertinya kita akan muter-muter mencari di mana lokasi pintu terakhir. Soalnya seingat gue nggak pernah ke pintu ungu yang di situ sih. Tapi untungnya ada indikator ya sih. Jadi kan tadi kita sempat ke sana, cuman kan suaranya berhenti kan. Makin kenceng. Kok beda ini? Sama dialognya. Tadi makin cepet. Kok masuk makin pelan? Si alkemis sudah datang kemari. Dia udah gak bantu ngerawat tanaman. Wah, kayaknya gue mesti keliling-keliling dan lihat-lihat tempat. Ada tempat tersembunyi kah? Apa ini? Potion sih pasti. Devotee kah? One potion. Like.
isi. Eh. Hah? Iya, devotee kan satu ya. Nggak mungkin devotee berarti. Devotee. Look. Potion. Bukan juga. Devotee like coba. Devotee like. Bukan. Oh, preacher. Preacher si potion. Ah. Gua lupa. Oke. Gimana ya ini? Oke, awas. Makin murka ya. Kamu orang asing. Kamu bukan dari kaumku. Oke, earbuds gue lagi dah. Aku bakalan menghentikan kamu. Aku akan menghentikanmu. Oke. Bentar gue liat, cek dulu. Oke, gangguan dikit tadi. Colokan kabel charger gue gak kenceng. Jadi ternyata gak ngecas dari tadi gue record. Kamu sudah menolongku, aku bakalan membantu Tower, aku bakalan bicara sama orang-orang. Jadi mereka tuh sebenarnya di dalam ini tuh bisa keluar juga gak sih? Soalnya mereka kan ada yang nyimpen pakaian, nyimpen barang-barang lain gitu. Jadi mereka keluar untuk nyamar gitu loh. Ya, oke. Okay. Tugas kita untuk menyatukan tower itu udah kelar. Tadi kita udah menjadi perantara lah. Kita udah sama-sama nge-translate ulang. Jadi mesinnya itu dipakai untuk nge-translate bahasa-bahasa mereka. Jadi kayak kita bikin pemrograman gitu kayaknya sih ya. Terus kita tinggal aktifin. Nanti mungkin di selanjutnya mereka komunikasi udah tinggal tak-tak-tak-tak aja. Istilahnya kita bikin Google Translate lah buat mereka gitu. Ya, ngerubah bahasa dari bahasa A ke B tuh susah banget. Ternyata ya, soalnya interpretasi dari bahasa A sama bahasa B itu beda, jadi kita harus sama-sama mahamin dua bahasa tersebut untuk tahu mereka tuh beririsannya di mana sebenarnya. Jadi yang bikin game ini sih pinter banget sih, demen gue sama game ini. Terus juga kita udah ngebuka si pintu ungu yang tersembunyi, ada 4 ya, kita udah keempat-empatnya. Di sana kita nemuin karakter dari si pertapa itu pada di exile di dalam sana, dan karena kita udah membebaskan mereka juga, mereka bakalan ngebantu kita untuk mengembalikan performa dari tower itu. Ya, kita tungguin aja gimana cerita selanjutnya. Abis ini mungkin gue pengen kemana ya? Atas kali ya, nyamperin yang nyiptain kita untuk pay respect juga kan. Siapa tahu dia bisa kasih tahu jalan kita selanjutnya. Ya udah, sampai ketemu di part selanjutnya ya. Thank you banget yang nonton. Bye-bye.